kali masyarakat Indonesia kurang menyadari pentingnya melestarikan kebudayaan daerah. Baik itu pelestarian tentang bahasanya, tariannya, baju adatnya, atau juga makanan khas daerahnya. Masyarakat baru menyadari bahwa pelestarian kebudayaan Indonesia, khususnya daerah, sangat penting ketika negara lain mengakui kebudayaan kita. Untuk itu, di setiap daerah pasti ada saja tempat khusus untuk mengenalkan budaya daerah masing-masing kepada masyarakat sekitar ataupun wisatawan lokal dan asing. Salah satunya di Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya untuk memperkenalkan kebudayaan di seluruh Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Hampir setiap hari ada saja kegiatan yang digelar di Taman Budaya, baik itu tari, pentas seni, dan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Saat ini tim liputan GTV tengah berada di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini tengah berlangsung pagelaran seni tradisi yang nantinya akan mempertunjukkan ada kesenian dari Kabupaten Lombok Timur, yaitu berupa kecimol dari Desa Lenek. Dan juga ada nanti teater tradisional Ama Abir seperti yang tengah Anda saksikan di belakang kami. Kemudian ada pula nanti gendang belik dari Sanggar Budaya Pelangi Mataram. Dan pemirsa, acara ini tadi sudah dibuka oleh Kepala Taman Budaya, yaitu Bapak Dr. Andes Faisal. Pemirsa, terus ikuti pagelaran seni tradisi yang berlangsung di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama kami, GTV. Kegiatan kebudayaan dan aktivitas seni di Taman Budaya ini tidak pernah berhenti, sebab bisa saja satu waktu ada turis berkunjung ke lokasi ini dan bisa melihat penampilan berbagai kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sebagai laboratorium seni, Taman Budaya kembali menggelar pagelaran seni tradisi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pagelaran seni tradisi adalah pagelaran tetap Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah ditetapkan pada kalender event Taman Budaya tahun 2018. Pagelaran tetap Taman Budaya mengangkat kesenian yang hampir punah dan ditampilkan kepada anak-anak muda. Hal ini bertujuan agar para generasi muda bisa lebih mengenal tradisi dan kebudayaannya. Selain itu, para generasi muda juga diharapkan untuk terus melestarikan budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pagelaran seni tradisi yang diadakan pada tanggal 5 Maret di panggung tertutup Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggelar berbagai kesenian musik, seperti kecimol dari Kabupaten Lombok Timur, teater Ama Abir dari Kabupaten Lombok Tengah, dan musik gendang belik dari Kota Mataram. Berangkat teman-teman.
berpikir lelahan. Mudah-mudahan nenek bisa puasa. Ijan juga mau petunjuk. Terlebih cara dia pecah masalah sedih. Anak-anak ini apa?
sekarang penuh. Nani cak. MKP dengar MKP. Ini manusia lo, manusia. Apa ada yang takut say? Ini takut say. Nih, asal semua mayu. Dikanggu manusia. Woi, tidak mentang-mentang ganggu di taman seni kamu. Kamu saja kembang. Dia memang rusak kembang-kembang di tamannya. Thank you.
Kepala Taman Budaya Nusa Tenggara Barat, Muhammad Faisal mengatakan, pagelaran seni dengan menampilkan beberapa kesenian asli seperti kecimol, teater, dan gedang belik adalah sebagai nilai edukatif bagi anak-anak, terutama di usia sekolah dasar. Sebagai generasi muda, tentunya anak-anak usia sekolah maupun remaja diharapkan bisa menjadi penerus dalam melestarikan budaya. Untuk itu, Taman Budaya akan terus melakukan pagelaran seni dengan mengundang para siswa agar para siswa bisa memahami arti budaya yang sesungguhnya. Dan pemirsa, kali ini kami berada di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat ini kita tengah bersama dengan Kepala Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Dr. Andes Faisal. Pak Kepala, apa yang ingin dicapai dengan pelaksanaan kegiatan hari ini, Pak? Terima kasih. Yang Taman Budaya sebagai laboratorium seni yang ada di NTB, di mana kita bagaimana melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni tradisi yang diantar di NTB. Oleh sebab itu, kami sengaja mengambil tradisi-tradisi kayak teater ama abir, begitu juga kecimol yang asli, begitu juga gendang bele, bagaimana semestinya gendang bele, supaya ada nilai edukatifnya terhadap anak-anak didik kita. Oleh sebab itu, kita ngundang, sengaja kita ngundang anak-anak SD, anak-anak SMP, untuk menghadir pada acara itu. Ketika kita tidak memperkenalkan kepada mereka nilai-nilai tradisi ini, ya siapa lagi gitu. Itulah tujuan kita, sehingga anak-anak itu memahami. Saya lihat respon anak-anak cukup bagus terkait dengan kegiatan ini. Oleh sebab itu, saya mengharapkan dan Taman Budaya sekarang selalu mengupayakan seperti itu sekarang itu. Ada tingkatan SMA, ada tingkatan SMP, ada tingkatan SD. Ya kita undang semuanya dalam melestarikan nilai-nilai tradisi dan mengembangkan nilai tradisi. Sehingga anak-anak kita di era zaman sekarang yang teknologi yang canggih, jangan sampai mereka hanya melihat ya band-band yang hanu luar negeri dan lain-lainnya, musik luar negeri, sedangkan musik tradisional daerah juga jarang mereka lihat. Itulah harapan kita ke depan, supaya mereka ada yang berminat, ada yang senang dengan seni tradisi, ya mereka juga ikut mengambil bagian di situ. Oleh sebab itu, kami juga sekarang terkait dengan ini semua di samping pada pentas hari ini juga kita melatih beberapa anak-anak TK, anak-anak SD, TK sekarang sekitar lebih kurang 200 orang untuk seni. Kesenian yang ada di NTB adalah setiap hari Minggu ketika kawan-kawan ingin melihat sebanyak 200 orang itu ada seni musik, seni tari, seni rupa, olah vokal dan lainnya ada semua di sini. Itulah yang kita kembangkan oleh Taman Budaya saat ini. Ya mudah-mudahan seni budaya daerah kita semakin maju, begitu juga sanggar-sanggar yang ada tetap berapresiasi dan harapan kita ke depan di mana sanggar-sanggar ini yang telah dibina mendapatkan nilai ekonomis, bisa aja ada acara-acara tertentu pemerintah daerah, hotel, pelaku pariwisata dan lain-lainnya, itulah harapan kita sehingga memberikan nilai ekonomi terhadap seniman dan lain-lainnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Nah, pemirsa, saat ini kami tengah bersama dengan salah seorang seniman yang tadi sudah kita lihat sanggarnya, menunjukkan kebolehan sanggarnya di arena budaya di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat ini. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Saibi. Ini dari pementasan Ama Abir yang tentunya sudah banyak diketahui oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dari pertunjukan yang sangat populer tersebut? Dalam pementasan teater Ama Abir, satu di antaranya adalah bagaimana kebenaran itu tidak akan bisa kalah dengan sebuah kezaliman, kejahatan, atau keburukan. Sehingga walaupun di dalam satu kejadian tertindas yang namanya atau tertutup yang namanya kebenaran, akan tetapi ada saatnya nanti kebenaran itu akan muncul sebagai pembasmi daripada keburukan itu sendiri. Dan ini adalah simbol karakter
karakter bahwa seorang pemimpin seharusnya jangan berjiwa angkuh. Seorang pemimpin jangan membedakan satu dengan yang lain. Seorang pemimpin harus mampu menerima dan menyerap pendapat masyarakat, walaupun masyarakat itu masyarakat kecil, akan tetapi ketika apa yang dia sampaikan itu bermanfaat untuk orang banyak dan benar apa adanya, maka sedia ada dia harus diambil pendapat itu sendiri. Nah, sedangkan karakter daripada kedatuan atau datu itu sendiri, dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Dia hukumnya adalah kehendak dia sendiri, entah itu benar maupun salah. Akan tetapi satu bukti seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kebenaran itu akan tetap menjadi paling atas. Seorang pengasuh mampu merubah karakter rajanya dengan satu cara, yaitu dia tidak mengikuti apa yang dia perintahkan, akan tetapi disertai dengan petunjuk yang Maha Kuasa, karena kebenaran itu tidak lepas daripada pencipta. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala pencipta bumi dan langit bersama istrinya, sehingga Allah menciptakan sebuah kejadian, putri lari sehingga disambar oleh raksasa, muncullah kebenaran. Seorang Amma Abir yang mampu membasmi raksasa itu sendiri dan mengambil putri dengan tanpa ada cacat, terkait dengan janji seorang raja, dia sanggup diganti menjadi raja dan dikawinkan dengan anaknya, sehingga muncullah raja baru yang berjiwa arif bijaksana. Mami, kalau melihat perkembangan sekarang kan ini teknologi sudah sedemikian canggihnya. Nah, seperti apa Mami melihat budaya kita ini masih dipertahankan oleh masyarakat, terutama kaum muda? Seperti apa teknologi dan kemudian kita sebagai generasi yang mempertahankan budaya kita ini, apakah apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pegiat-pegiat seni, Pak? Harapan melihat situasi dan kondisi regenerasi yang ada sekarang ini, memang ini menjadi tantangan kita bersama. Artinya kami sebagai budayawan, khususnya terlepas daripada sanggar, akan tetapi keterkaitan dengan sanggar ataupun dengan seni budaya, tentunya harapan kami pemerintah yang harus mengambil bagian sebagai panduan, sebagai bimbingan ke bawah, agar kami di bawah ini, artinya kami di bawah tetap sedia ada. Yang namanya kami di bawah ini tanpa pamrih, tidak pernah berharap itu dan ini, tetap melestarikan budaya ini dengan baik secara bergenerasi. Akan tetapi harapan kami ke depan, pemerintah harus ikut mengambil bagian sebagai sumber kita atau binaan kita, agar bagaimana masyarakat ini memberikan ruang terhadap seni budaya ini, sehingga seni budaya dianggap penting di mata masyarakat, khususnya pemuda-pemudi kita. Itu saja. Pemirsa, tiga pagelaran seni telah kita saksikan bersama, yaitu pagelaran seni dari Kabupaten Lombok Timur berupa kecimol dari Desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian yang kedua ada teater tradisional Amma Abir dari Desa Marong, Kabupaten Lombok Tengah. Dan yang baru saja kita saksikan yaitu Gendang Belik dari Sanggar Budaya Pelangi, Mataram. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita di pagelaran seni tradisi dari Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.